apalagi khususnya bagi para tenaga kerja yang di luar sana, yang di luar negeri, yang mungkin majikannya galak, Anda bisa amalkan ini biar kerja Anda tidak tertekan, kerja Anda tetap enjoy karena nggak ada perasaan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa YouTube yang berbahagia dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan alhamdulillah dalam video kali ini di channel Gusmu Al-Fatih, saya akan membagikan sebuah ijazah, sebuah amalan yang amalan ini untuk mahabbah atau pengasihan, untuk bikin atasan atau majikan agar menghargai Anda, sayang dan perhatian kepada Anda. Amalannya sangat mudah dan simple. Anda cukup merutinkan ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Anda baca setiap habis sholat 11 kali. Istiqomahkan. Setiap habis sholat 5 waktu Anda cukup baca 11 kali. Sebelum baca, terlebih dahulu hadiah Fatihah untuk atasan Anda atau untuk majikan Anda. Al-Fatihah saya khususkan kepada majikan saya, atasan saya yang bernama ini, diisi yang Anda tahu namanya. Kemudian supaya perhatian, supaya sayang kepada Anda, Al-Fatihah 11 kali atau 7 kali semampu Anda. Kemudian baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin 11 kali. InsyaAllah apabila Anda merutinkan mengistiqomahkan amalan ini, apabila Anda punya atasan atau Anda punya majikan, majikan akan menghargai Anda dan majikan insya Allah akan makin hari makin sayang kepada Anda, makin perhatian kepada Anda. Dan perlu diingat, setelah Anda mengamalkan ini dan hasilnya sesuai harapan, majikan Anda atau atasan Anda perhatian kepada Anda, sayang kepada Anda, kemudian Anda jangan sak karepe utelitiwe atau kerja semau Anda, tetap kerja sesuai prosedur yang berlaku. Saling menghormati, insya Allah nanti kedepannya makin lebih baik.
Para pemirsa YouTube yang berbahagia, inilah amalan untuk mahabbah, pengasihan agar majikan, agar atasan lebih menghormati Anda, agar atasan atau majikan lebih menghargai Anda, sayang dan perhatian kepada Anda. Apabila amalan ini diistiqomahkan, insya Allah atasan atau majikan Anda akan lebih menghargai Anda, insya Allah akan sayang dan perhatian kepada Anda. Apalagi khususnya bagi para tenaga kerja yang di luar sana, yang di luar negeri, yang mungkin majikannya galak, Anda bisa amalkan ini. Biar kerja Anda tidak tertekan, kerja Anda tetap enjoy, karena nggak ada perasaan takut. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya berikan, apa yang saya ijazahkan, bisa bermanfaat kepada Anda yang membutuhkan. Dan amalan tadi bisa Anda download di deskripsi video. Di situ Anda bisa lihat tulisannya. Nanti Anda download supaya Anda tidak bingung dengan bacaan apabila Anda belum hafal apa yang saya bacakan tadi. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.